الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه الخاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تاويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertemuan kita pada malam ini. Allah masih kurniakan lagi kepada kita kesihatan tubuh badan, kesempatan dan kelapangan masa untuk kita sama-sama hadir ke rumah Allah beribadah dan menuntut ilmu. Tuan-tuan muslimin muslimat, dalam Islam tuan-tuan, dia mengangkat beberapa kedudukan orang-orang yang banyak berkorban pada jalan agama Allah. Untuk tuan-tuan muslimin muslimat yang datang beribadah ke rumah Allah, hujan pun dia datang, tak berapa sihat pun dia datang juga, datang untuk solat berjemaah, pada sisi Allah Ta'ala ada beberapa kedudukan yang Allah letakkan bagi orang-orang yang sentiasa berulang alik ke rumah Allah untuk solat berjemaah. Ada beberapa kelompok umat zaman Nabi SAW sama juga diangkat kedudukan di sisi Allah, seperti yang berlaku kepada Bilal bin Rabah, Sumayyah antaranya, Yasir. Ini antara orang-orang yang terawal memeluk Islam di Mekah. Ketika mana Islam minoriti di Mekah, Islam dijajah, mereka diseksa. Bilal Sumayyah tahu risiko yang bakal mereka akan hadapi apabila menyebut saja dua kalimah syahadah. Dia tahu. Dan Bilal sanggup untuk menempuh ujian seksaan yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf. Sumayyah sanggup untuk menempuh ujian bunuh oleh orang-orang Makkah dengan sebab kesanggupan jihad mereka pada jalan Allah Ta'ala. Allah angkat darjat mereka lebih tinggi berbanding orang yang lain. Kata Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Mereka orang-orang yang beriman, mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Diangkat beberapa darjat di sisi Allah dengan apa yang telah mereka lakukan.
dan merekalah orang-orang yang berjaya. Allah kategorikan orang seperti Bilal ini orang yang berjaya. Dia berjaya untuk menempuh ujian dunia dan berjaya pada hari kiamat, hari akhirat, diangkat darjat di sisi Allah Ta'ala. Itu yang berlaku kepada sahabat Nabi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat, bagi umat akhir zaman, untuk kita pun Allah bagi beberapa kelebihan yang sangat luar biasa, ganjaran-ganjaran yang luar biasa yang Allah sediakan bagi orang yang berjihad pada jalan Allah dengan cara menjaga solat berjemaah. Setiap kali azan berkumandang, dia datang ke rumah Allah. Dia meninggalkan keletihannya, dia meninggalkan rumahnya, dia meninggalkan urusan dunianya kerana urusan Allah. Apa kata Allah? Bagi orang-orang yang berjihad dengan cara menjaga rumah Allah, menjaga solat, antaranya dalam hadis Ibn Khuzaimah dan juga Al-Hakim dan Al-Baihaqi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala haula'i salawatil maktubati lam yuktab minal ghafilin, wa man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin aw kutiba minal qanitin. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menjaga solat lima waktu, yakni secara berjamaah, tidak akan ditulis baginya orang-orang yang lalai. Barang siapa yang membaca pada satu malam 100 ayat Al-Quran, tidak akan ditulis baginya orang-orang yang lalai, atau ditulis baginya orang-orang yang taat kepada Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang jaga solat lima waktu secara berjamaah. Tuan-tuan muslimin muslimat, ini kepentingan-kepentingannya. Kalau tak ada urusan yang mendesak, terdesak, tak ada urgent, tak ada apa, rebutlah berjemaah, rebut peluang. Kalau tak ada yang terdesak, buat berjemaah. Tak ada yang darurat, buat berjemaah. Okay? Kalau tak ada berlaku apa-apa yang mendesak sangat, buat berjemaah. Contoh tuan-tuan muslimin muslimat, bagi orang lelaki ni memang tak ada pilihan lah. Lelaki sembahyangnya mesti dekat rumah Allah. Dia tak ada pilihan. Tak ada apa-apa urusan yang terdesak, mendesak, masjid dah sembahyangnya. Jangan pilih sembahyang dekat rumah, mesti kat masjid. Okay? Apa cara sekalipun, lelaki kat masjid. Okay? Kalau katakan dia terpaksa sembahyang di rumah sekalipun, tolong berjemaah dengan isteri dia ataupun dengan anak dia. Orang perempuan kalau tak dapat sembahyang dekat masjid, ambil anak perempuan kita jadi makmum untuk kita. Walaupun budak tu usia dia baru 7-8 tahun pun boleh dikira sebagai jemaah lagi. Asalkan budak tu memayis cukup dah, nak dapatkan berjemaah kat situ. Orang lelaki kena ingat lah, kalau sembahyang kat rumah tu, jadilah imam untuk bini masing-masing ke tak kan? Jadilah imam. Jangan takut nak jadi imam. Dah tahu bacaan tu tak betul, datang kat masjid, belajarlah ngaji kat ustaz kat masjid ni kan? Kan ada kan? Kelas-kelas Al-Quran, Ustaz Zuhairi ajar, kelas-kelas tajwid tu, belajar lah. Belajar biar pandai baca Fatihah tu bertajwid, jadi imam. So kalau kat rumah, jadi imam tu isteri tu anak kita. Jangan sembahyang asing-asing gitu. Sembahyanglah jemaah. Kan? Kalau tak confident sembahyang jemaah maghrib, dah baca tak betul kan? Sembahyang jemaah Zuhur Asar, dah tentu tak dengar suara kan? Selamat dah kat situ. Maghrib, Isyak, datang ke masjid, subuh. Datang. Orang kalau jarang jadi imam, tiba-tiba jadi imam, Fatihah boleh salah lah.
Tiba-tiba bini kata, bang jadi imam bang, saya subuh. Doa kunut dia lupa nyaman. Doa kunut dia lupa. Kul wallah boleh tersilap. Tak biasa kan. Sebab jadilah imam. Cuba-cuba jadi imam biasa kan. Untuk orang lelaki terutamanya. Ada peluang jadi imam, jadi imam untuk keluarga masing-masing berjemaah. Baik, elok. Nabi kata, siapa jaga solat berjemaah? Tidak ditulis daripada kalangan orang yang lalai. Allah jaga hati daripada lalai. Tuan-tuan, orang yang tengah semayang pun kadang-kadang boleh lalai kan? Kita semayang berjemaah pun kadang-kadang boleh lalai. Nasib baik berjemaah. Lupa-lupa rakaat pun ada imam. Ikut imam. Imam kalau silap rakaat pun ada makmum negur. Agak-agak kalau seorang semayang, macam mana lalai kita tu? Semayang berjemaah pun kadang-kadang lalai kan? Semayang maghrib tadi ha. Lepas tu semayang isyak pula. Tengah-tengah semayang isyak tu boleh terfikir tu. Semayang maghrib tadi boleh terfikir tadi tu. Kereta dah tutup ke belum kunci tadi tu? Teringat tu dah tutup ke belum kereta tadi tu? Dari mula angkat habis sampai bagi salam, cerita pasal kereta je. Mula dia keluar kereta tadi, duk mikir, aku rasa macam dah tutup. Sik baik semayang bagi imam, boleh gaik ke imam, tak lalu perokaan kan. Kalau semayang seorang tuan-tuan, asyik sujud sahwi lah kita eh, tak kan, lupa perokaan. Itu je kita pusing-pusing. Semayang bagi imam, sik baik. Orang perempuan pula, kalau semayang isyak pula, duk mikir. Kan nak makan apa pula laki aku balik ni sekarang? Nak beli kat mana ni? Nak pernah lauk ke apa ke? Duk mikir je benda tu. Lalai tu, time semayang dia lalai. Time semayang dia lalai. Tak payah cerita lah luar semayang. Time semayang dia lalai. Itu sebab dia perintahkan semayang berjemaah. Ada yang menjaga kita daripada lalai kat situ. Kalau hari minggu semayang lagi lah semayang subuh hari minggu kan. Duk terfikir dah. Kedua kahwin nak pergi. Dua, tiga kedua kahwin nak pergi ni. Nak pergi Melaka lah, nak pergi ke Johor lah, nak patah balik, terfikir pula jalan jam. Subuh dekat Al-Falah tu. Tapi cerita dia sampai ke Johor dia tu. Punya jauh dia punya lalai tu. Pusing begitu. Tapi bagi orang yang jaga solat berjemaah, Allah jaga hati dia. Jaga jangan lalai. Time semayang pun jangan lalai. Tuan-tuan, muslim-muslim eh, naik kereta. Nak pergi satu tempat, masuk waktu solat, confuse. Nak berhenti sembahyang kat masjid ataupun nak terus teruskan perjalanan. Kalau berhenti sembahyang dekat masjid, lambat sampai jalan jam. Kalau teruskan, lambat sembahyang. Nak pilih mana satu, Allah pegang hati kita. Stop pergi sembahyang dulu. Itu Allah jaga hati daripada lalai. Kepada siapa? Orang yang jaga solat berjemaah. Allah pegang hati kita. Stop pergi sembahyang. Tak ada confuse-confuse. Stop pergi sembahyang, lambat sampai pun tak apa. Satu keputusan tetap daripada Allah Ta'ala masuk ke hati kita. Benda ni tuan-tuan, muslimi-muslimat, Allah Ta'ala bagi kurnia hidayah pada kita. Hidayah. Takkan lalai. Suami Allah Ta'ala akan jaga. Kau jangan lalai dengan isteri kau. Kau kena jaga ibadah isteri kau. Kau kena jaga tanggungjawab dengan isteri kau. Itu sebab orang perempuan kena ingat, nampak lelaki tu lalai semacam je kan. Kadang-kadang balik rumah asyik lambat aja tu. Dah mana pergi, bawa ke masjid semayang jemaah. Adalah benda yang dah lama tak buat. Semayang jemaah dah lama tak buat tu. Mengajak datang ke masjid. Jaga balik hati tu dengan berjemaah. Nak hilang daripada lalai tadi tu. Tengah duduk TV, tengok TV kat rumah. Masuk waktu solat, sedar tak sedar dah masuk waktu solat. Lepas 10 minit masuk waktu solat, ish. Dah azan dah ni, kena semayang ni. Allah datangkan jentik hati kita. Ingat, jangan lalai. Tu cara Allah jaga hati kita, tuan-tuan. Menjaga hati kita. Tak nak lalai daripada hati Allah Ta'ala. Allah jaga. Itu sebab antara cara boleh semayang tawal waktu, caranya semayang berjemaah aja. Semayang berjemaah mesti awal waktu. Yang semayang seorang-seorang tu yang jadi lambat tu. Yang seorang jadi lambat tu. Kalau malam ni adalah bola, malam ni katalah ada bola.
kan Liverpool lawan Manchester United dah katakan pukul 8 malam. Duk tengok bala confirm isyak lambatnya, tak ada siapa nak berhenti sembahyang dah lepas tu. Tak ada. Tengok bola dulu. Sebab hari tu MU lawan Liverpool pukul 11:30 malam kan, lewat sikit kan. Habislah sembahyang maghrib isyak. Kalau tak, tak ada dah budak-budak semua. Kat rumah tuan-tuan, siapa sembahyang lambat, dia akan terus bertusan lambat, nanti cayalah. Berterusan dia akan lambat. Drag-drag masa lah sekali, ah lewat sikit pun tak apa. Dah alang-alang lambat, baik habiskan tengok bola, habis-habis. Ni hati manusia ni. Jaga daripada lalai. Itu sebab kata Nabi, dengan solat berjemaah ni lah. Nabi kata apa lagi? Siapa yang baca 100 ayat pada setiap malam sebelum dia tidur, juga tidak akan ditulis dalam orang yang lalai, bahkan termasuk orang-orang yang taat. Dapat hadis ni tuan-tuan, usahalah. Setiap malam bermula lepas asar. Asar dah bermula malam. Lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak, bacalah Quran. Kalau tak dapat nak banyak pun, cuba buat 100 ayat. Surah yang digalakkan baca pada waktu malam sebelum tidur, antaranya surah Al-Mulk. Al-Mulk berapa ayat? 30 ayat. Kita baca kat masjid kan lepas sembahyang isyak, 30 ayat. Surah apa lagi yang digalakkan kita baca sebelum tidur pada waktu malam selain pada surah Al-Mulk? Surah As-Sajadah. As-Sajadah berapa ayat? 30. 30 Al-Mulk, 30 Sajadah, 60 ayat. Cari lagi 40 ayat, cukuplah 100. Ini bagi orang yang suka mengira ayat, berkira ayat Quran nak baca ya tak kan? 100 cukup. Ha, kalau jenis macam itu, itulah cara dia. Berkira dia baca Quran tu kan. Oh, dia main dengan handphone tak nak ngira pun kan, masa berapa lama Quran. Tak apalah. Janji 100 ayat. 30 baca Al-Mulk lepas Isyak. Sajarah baca lepas Maghrib. Bukan sikit Quran baca 40 ayat. Siapa maintain jaga, Allah jaga hati kita. Allah jaga kita daripada lain. Bahkan termasuk dalam kelompok orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan muslim-muslimat, hari ni Alhamdulillah, kita ni, ini hadis ni hadis motivasi tuan-tuan. Kalau kita dah pilih untuk terus istiqamah berada di rumah Allah, mudah-mudahan Allah jaga hati kita sampai kita mati. Terus istiqamah, terus ketaatan kepada Allah. Doanya begitulah. Untuk tuan-tuan muslim-muslimat yang dah berada di masjid sejak bertahun-tahun, saya tak risau. Yang kita risau ni anak kita. Kenapa tak taat-taat anak kita? Rupanya kita tertinggal anak kita untuk solat berjemaah. Patutlah anak asyik tak dengar je cakap mak bapak ni. Dari budak ke sekolah sampai besar tak dengar. Suruh sembahyang susah. Malam masih keluar. Baru tadi saya bincang, ada saya borak dengan budak tiga orang. Budak perempuan tiga orang, masalah keluarga. Dia masalah, ada seorang budak ni, dia kata, "Ustaz, saya ni ada budak lelaki nak dekat dia lah, budak ni. Dia nak kahwin. Tapi masalah satu je," dia kata, "mak dia tak setuju dengan budak lelaki tu. Apa patut dia buat?" Saya kata, "kalau mak kau tak setuju, jangan push juga untuk berkahwin. Kau takkan bahagia sampai bila-bila pun. Takkan bahagia pun." Saya tanya, "kenapa mak tak setuju?" Rupanya mak dia kata, "sebelum tu anak dia perempuan ni pernah berkawan dengan seorang lelaki. Lelaki dia kawan tu budak bagus. Budak hafaz Quran, budak semayang lah. Budak yang baru dia kawan ni semayang juga kan. Cumanya budak ni bukanlah hafiz Quran, tak lah." Mak dia compare gitu, mak dia tak terima. Saya kata, "awak tak boleh paksa mak awak untuk terima, dan jangan berkahwin kalau mak kau tak setuju. Relax dulu," saya kata. "Jangan buat apa-apa keputusan selagi mana mak bapak kau tak bagi green light. Allah hantar anak yang dengar cakap mak bapak." Tapi hari ni berapa ramai anak yang buat keputusan untuk berkahwin, nak buat keputusan nak bertunang ni, budak lelaki, budak perempuan yang dia nak tu, dia dah buat keputusan siap-siap dah. Dia nak budak tu tanpa minta izin daripada mak bapak. Sepatutnya tanya mak ayah dulu, boleh tak orang ni, boleh tak? Tapi berapa ramai anak kita, dia dah buat keputusan bagi pihak mak bapak dia dulu dah. Ramai budak macam itu. Lepas tu bila mak bapak tak setuju, mulalah buat perangai. Nak tak nak mak bapak terpaksa setuju. Memang pening anak budak gini. Antara sebabnya apa tuan-tuan, ni Nabi sebut dalam hadis.
Dia dah lama tertinggal solat berjemaah dengan mak bapaknya. Dah lama tertinggal. Anak-anak kita berperangai yang start sekolah menengah. Start sekolah menengah, masuk dah masuk universiti, masuk bekerja. Dah susah nak duduk makan sama-sama dengan family. Nak keluar sama-sama dengan keluarga kan. Ada anak susah. Anak sekolah menengah lah ustaz, susah lah ustaz. Kadang-kadang dah tak nak lah. Antara sebabnya apa tuan-tuan muslim-muslimat? Sebab kita dah lama tak berjemaah dengan dia. Tercecer berjemaah, sampaikan makan bersama pun tercecer sama. Keluar pergi rumah kahwin pun dah tak nak dah. Kenapa? Berjemaah tu dah tercecer kat situ dah. Siapa jagakan anak dia berjemaah bersama-sama dengan mak bapak? Kalau berjemaah sembahyang dengan mak bapak, dia berjemaahlah dengan mak bapak untuk aktiviti yang lain. Dia punya sifat ni mudah begitu je. Anak taat dengan solat berjemaah kepada Allah. Dengan sebab anak taat kepada Allah, anak juga akan taat kepada mak bapak. Begitulah. Hari ini yang taat kepada Allah, mak bapak, kenapa anak tercicir? Anak dah lama tak sembahyang berjemaah. Akhirnya tuan-tuan muslim-muslimat, Nabi bagi jalan penyelesaian. Kalau siapa berhadapan dengan anak yang tak dengar cakap, yang degil begitu, Nabi kata, bermula kembali, bawa anak berjemaah. Bawa anak sembahyang berjemaah. Orang tanya saya, ustaz, kalau dah ajak juga ustaz, tapi degil juga macam mana? Kalau dah ajak degil juga, nak buat macam mana? Tak boleh. Kalau dah sampai nak bertumbuk, tak payahlah kita katakan. Tapi baik-baik pun, itu anak kita lah, bukan anak lain. Itu anak kita. Kalau kita mak bapak tak boleh nak bawa dia ke masjid sembahyang, habis siapa lagi yang boleh? Tak ada orang lain yang boleh. Memang kita lah mak bapak. Dan tuan-tuan, kita kena ingat, kita ni takkan boleh masuk syurga bersendirian. Tak akan boleh. Itu sebab kita perlukan syafaat Nabi untuk masuk ke syurga. Kita perlukan syafaat daripada orang-orang yang soleh. Kita perlu bantuan daripada anak kita. Saya sendiri dah cakap dekat anak saya, saya takkan boleh masuk syurga seorang-seorang. Saya kata dekat anak saya, anak sulung saya dah besar, dia kata satu. Abang, Abi takkan boleh masuk syurga seorang-seorang. Memang Abi kena harap daripada kau untuk masuk syurga. Itu sebab jangan tinggal semayang, Abang. Semayang berjemaah, ikut Abi ke surga lagi semayang jemaah. Kalau kau masuk ke syurga, kau masuk syurga, kau boleh bawa Abi masuk syurga sama. Sebab Abi takkan boleh masuk syurga seorang-seorang. Saya dah cakap dah, saya tak boleh masuk syurga seorang-seorang. Saya perlukan anak saya untuk pimpin saya masuk ke syurga. Saya perlukan isteri saya untuk bantu saya masuk ke syurga. Saya perlukan tuan-tuan untuk saya masuk ke syurga. Saya tak boleh masuk seorang-seorang. Kalau nak anak boleh pimpin kita masuk ke syurga, tolong pimpin anak datang ke rumah Allah berjemaah tuan-tuan. Baru dia boleh pimpin kita masuk ke syurga. Itu jalan penyelesaian yang Nabi beritahu dalam hadis. Sebab kalau kita duduk mengadu masalah anak, masalah-masalah anak, selesaikan dengan solat berjemaah dengan anak tu tuan-tuan. Buat benda ni. Kalau ada cucu, buat pula dekat cucu kita. Sebelum terlepas jauh budak ni, bawa lah ke sini. Bawa ke masjid ni. Setiap kali kalau meeting aja ke masjid, aja ke surau kalau meeting, antara dalam dia punya minute meeting tu lah kan, kenapa orang tua je ramai kat masjid surau? Mana budak-budak je? Mana budak-budak? Yang bujang dekat masjid berapa ramai? Bujang je, kahwin, dah kahwin kan? Kahwin lah. Bujang je. Dah kahwin? Bujang ah, bujang lagi. Mau berapa tahun? Oh, muda lagi. Inilah seorang yang tak kahwin ni. Oh, ini boleh buat menantu ni. Duduk depan tu, ya Allah. Dah ada dah? Dah ada makmum dah? Tak ada lagi? Oh, rezeki lagi ni. Oh, rezeki awak lah. Ini semua bapak-bapak nak cari menantu ni. Tapi jangan datang hari ni je tau, datanglah setiap masa kan. Ha. Takut besok kau dah kahwin tak datang pula dan jekang dah. Dah tercapai memang terlambat tu kan. Ha, okey kan? Ha. Seorang yang lain. Meeting masjid, mana budak-budak muda? Tuan-tuan tahu tak budak muda tu siapa? Budak muda tu anak kita. Bukan orang lain. Anak kita yang dekat rumah sekarang ni, yang tengah tengok TV tu. Mungkin dia study lah exam akhir tahun hari sekarang ni kan. Tuition mungkin lah kan. Ha, itulah. Alright, habis tuition, habis exam. Ke masjid tak anak kita? Bawa tuan-tuan.
Kalau orang tanya, mana budak-budak muda kat masjid? Budak muda tu anak kita, bukan anak orang lain. Tolong berdakwah dalam keluarga masing-masing. Dakwah dalam keluarga masing-masing, terutama anak sendiri, sebab dialah pencen akhirat kita. Sab'un yajridil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Tujuh pahala mengalir ke lubang kubur lepas mati manusia. Apa yang ketujuh? Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Au kama qala, kata Nabi, apabila mak bapak tinggalkan anak-anak yang saleh, anak tersebut angkat tangan, ya Allah, ampunkan dosa mak bapak aku, ya Allah. Itu anak yang macam mana? Anak yang sembahyang. Anak yang berjemaah, dia berjemaah, makbul doa dia, dia sembahyang, makbul doa dia, masuk ngalih pahala kat lubang kubur kita lepas kita mati. Anak yang macam mana tuan-tuan? Anak yang sewaktu kita hidup, kita pimpin dia bawa ke masjid, bila kita mati nanti dia doakan pula untuk kita. Hari ni mak bapak taat, anak tak taat, kenapa? Anak tak bersama di masjid. Esok awak dah kahwin, bawa anak ke masjid tau, bawa bini tu ke masjid sama tau. Jangan seronok je kahwin. Bawa. Tuan-tuan, ni Nabi sebut dalam hadis. Banyak sangat orang duk ngadu kan. Baru ni pun, 3-4 hari lepas ni, seorang makcik tu telefon dari Kedah. Dari Kedah dia telefon. Saya pun tak tahu lah mana dapat nombor telefon saya tu. Ustaz, anak saya 7 bulan tak balik ke rumah, Ustaz. 7 bulan tak balik ke rumah. Allah kesian dia kata. Telefon tak berangkat. Bila berangkat tu pula, nak cepat pula letak. Macam mana Ustaz? Makcik kat mana? Makcik kat Kedah. Anak kat mana? Anak kat KL. Anak kat KL. Anak kerja kat mana? Kat sekolah, dia kata. Kerja ke cikgu lah cikgu. Laki, umur 30 lebih, tak kahwin lagi cikgu tu. Dia kata kat saya, Ustaz, saya risau satu je Ustaz. Cik risau apa? Makcik risau kalau dia mati. Oh, mak ni yang cakap ni. Saya risau Ustaz, makcik risau kalau anak saya mati, Allah tak terima amal dia. Berdebar saya dengar. Kalau Allah tak terima amal anak saya, macam mana Ustaz? Saya kata, makcik, Allah ni tak terima manusia, tak terima amalan anak ni makcik. Allah tak redha dengan anak ni makcik, sebab makcik je. Kalau makcik tak redha dengan anak, Allah takkan redha dengan anak makcik. Kalau makcik tak maafkan anak, Allah takkan maafkan anak makcik. Nabi sebut dalam hadis kan, ridhullah ala ridhul walidain wa sakhdullah ala sakhdil walidain. Okamakul, kata Nabi, redha Allah terletak pada redha mak bapak. Kebencian Allah terletak kepada kebencian mak bapak. Kalau makcik ampunkan anak makcik, makcik reto, Allah Ta'ala akan reto, Allah terima. Soal bagaimana Allah nak terima amalan anak makcik itu hak Allah Ta'ala. Jangan kita menghukum orang. Jangan hukum orang. Allah terbuka pintu rahmat memaafkan manusia, tiba-tiba kita tak maafkan orang. Tuan-tuan, jahat macam mana pun orang dekat kita, zalim macam mana pun orang dekat kita, macam-macam orang buat dekat kita, tolonglah maafkan orang tu juga. Tak boleh lupa, tak apa Ustaz, saya takkan lupa Ustaz macam mana dia buat. Dia malukan saya Ustaz. Saya je kes surau Ustaz, dia fitnah saya guna duit Ustaz. Semua orang tahu saya memang malu Ustaz, contoh saya kata. Tu contoh. Saya tak dilupa Ustaz. Tak apalah, tak dilupa tak apa. Yang penting kau maafkanlah orang tu. Jangan ambil kerja Tuhan hukum manusia, orang tu tak maafkan. Allah maafkan manusia. Saya katakan mak tu, makcik, makcik maafkan anak tu, InsyaAllah lah terima amal dia, insyaAllah. Anak tu pun kerja bagus kan, cuma doa lah nanti. Makcik jangan berhenti dari doa. Habis Ustaz telefon tak berangkat, telefon tak berangkat. Makcik rasa apa makcik bila telefon tak berangkat? Sakitlah hati dia ke, sedihlah juga kan. Okey makcik, mulai hari ni makcik telefon sekali je makcik. Telefon seminggu sekali je. Tak berangkat jangan telefon lagi, cukup. Minggu depan telefon lagi, tak berangkat jangan lagi telefon, cukup. Jangan telefon banyak kali. Carilah cakap saya, makcik, anak ni dia pergi jauh macam mana pun, last kali dia akan patah balik pada mak bapak. Bila dia ada masalah lagi akan patah balik pada mak bapak.
teruk macam mana pun dia akan patah balik pada mak bapak. Dia akan cari balik makcik. Carilah makcik. Tunggu nanti anak tu akan call balik makcik. Selama ni dia rasa makcik tu terkejar-kejar dia. Anak bongsu ni lelaki. Mulai hari ni, no. Sampailah anak tu mesti terasa. Apasal mak aku rasa dah lama tak call ni kan. Dia akan call balik makcik. Itulah jaganya makcik. Saya tak nak makcik ni sedih apa semua. Makcik jaga sembahyang elok-elok, ibadah jaga elok-elok. Anak jangan risau. Makcik doa Allah Ta'ala akan jaga anak tu. Tuan-tuan, ujian hidup ni macam-macam. Patut umur dah 70-60, dah boleh ke masjid kan. Pergi belajar Quran. Allah uji pula dengan anak. Tak selesai juga. Ada seorang pengetua tu nak bencen dah. Allah uji pula suami dia sakit. Tumor ada ketumbuhan dekat otak je. 50-50 nak meninggal dunia tak, tapi masih hidup lagi. Dia ingat kalau dah pencen dah boleh nak jalan, nak berehatkan. Allah uji lah suami dia macam itu. Ujian, ujian ni kadang-kadang menyebabkan hati manusia lalai. Ujian ni tuan-tuan menyebabkan hati manusia ni putus harap kepada Allah. Sangat menakutkan. Ujian menyebabkan putus harap manusia dengan Allah. Allah dah tak sayang dekat aku dah. Itu yang bahaya. Masa saya forum dengan Ameng Spring, Abang Ameng Spring. Bukan forum, program dekat radio, Radio Kim. Oh, dia cerita tuan-tuan, ya Allah. Saya dengar sedih, berdebar dengar cerita dia. Kalau ada rezeki tuan-tuan, jemput Ameng Spring, datang buat forum kat masjid. Dia boleh share cerita dia. Macam mana dia kena penjara, apa berlaku dalam penjara. Oh, kalau dengar cerita dia, ya Allah. Bagusnya dia, dia boleh ceritakan pengalaman tu tadi. Dia tak buka aib dia, tapi dia cerita bagaimana dia berubah, berhijrah tu. Subhanallah. Yang saya nak sebut, dia kata dia kena penjara 8 tahun. 8 tahun penjara. Tuan-tuan, 8 tahun penjara. Tahun pertama dalam penjara, tuan-tuan. Dia rasa nak bunuh diri je. Apa yang masuk dalam hati dia? Apa yang syaitan bisik kat telinga dia? Allah benci lah kau. Allah buang kau. Kau tahu tak? Ni syaitan main. Allah buang kau. Itu sebab Allah campak kau dalam penjara. Kau tak layak untuk hidup lah. Baik kau mati je. Mak bapak kau dah buang kau. Anak bini dah buang kau. Ni syaitan main ni. Mak bapak tak buang pun, anak bini tak buang pun, tetapi syaitan. Sampai dia kata, saya fikir setahun pertama dalam penjara tu nak bunuh diri. Dan tak ada harapan nak hidup dah. Tuan-tuan, ujian bila timpa pada manusia dengan main-main. Isteri yang duk ngadu kat saya, ustaz. Perangai suami, biasalah orang perempuan kan. Dapat tahu suami dia kahwin lain, masuk umrah dekat Mekah. Umrah baru dapat tahu laki kahwin lain. Bila bayang tak umrah tu macam mana? Berbahara umrah tu. Yang paling kesian ustaz mutawif tu, kesian sungguh lah. Nak jaga laki ke nak jaga bini? Saya tak nak suami saya umrah sama-sama. Kesian ustaz tu, tak kan? Dia kena bawa semua orang, takkan dia tinggalkan laki tau. Kesian ustaz tu. Sampai ke Malaysia. Gaduh, kumpah. Dia jumpa saya, ustaz, nak buat macam mana ustaz? Yang saya suka kak ni kata apa ustaz? Saya ni ustaz lah. Kalau tak kuatlah iman saya, dia kata. Tak kuat iman saya ustaz. Nasib baiklah saya pindah dekat Kajang. Dia dekat Kajang. Saya pindah dekat Kajang ni ustaz. Saya join grup Muslimat. Join grup Muslimat. Adalah marhaban, berzanji, baca Quran tu kan. Nasib baiklah saya join grup ni ustaz. Kuat iman saya ustaz. Kalau tak, dah lama saya panjat bangunan, saya terjun, saya mati dah ustaz, dia kata. Saya tak nak hidup dalam macam ni. Tuan-tuan, nampak tuan-tuan, ujian dia bunuh harapan manusia. Goyang, lalai hati manusia daripada Allah. Tapi dia kata nasib baik saya join program-program agama. Orang lelaki kena ingat tau. Sebelum nak kahwin dua, suruh bini pergi program agama dulu. Hantar pergi kelas Quran, hantar kelas berzanji. Kalau kahwin dua, selamat, tak nak bunuh diri bini tu kan. Ada kawan-kawan dekat situ. Ni, kak ni kata tak, Ustaz. Saya nak sebut tuan-tuan, Allah pegang hati. No, jangan buat gitu. Kau masih ada Allah Ta'ala.
jaga hati. Ni contoh solat jemaah ni. So dua kena buat hari ni. Bermula malam ni, solat jemaah dah jaga elok dah. Baca 100 ayat pada setiap malam. Ini ganjaran. Apa lagi kelebihan tuan-tuan muslimin-muslimat? Dah masuk waktu azan dah insyaAllah. Tu azan. Baik tuan-tuan, kita tengok satu lagi hadis Nabi SAW tentang orang yang menjaga solat berjemaah, ganjarannya. Hadis daripada riwayat Imam At-Tabarani. An Abi Hurairah wa Ibn Abbas yaqulani sami'na Rasulullah SAW man hafaza ala haulai salawatil maktubati fi jama'ah kana awwal man yajuzu ala sirati kalbarkil lami' وحشره الله في أول زمرة من التابعين وكان له في كل يوم وليلة حافظ عليهن كأجر ألف شهيد قتلوا في سبيل الله. Daripada Abi Hurairah dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kedua-duanya berkata, kami mendengar baginda Nabi SAW berkhutbah. Dan pada akhir khutbah baginda berkata, sesiapa yang memelihara solat lima waktu secara berjemaah, ia berjaya menjadi golongan yang terawal melintasi titian sirat seperti kilat yang menyilau, seperti kilat yang menyambar. Dan Allah mengumpulkannya dalam kumpulan para tabi'in yang pertama. Ia mendapat penjaga pada waktu siang dan malam, serta mendapat pahala seperti pahala 1,000 orang yang mati syahid terbunuh pada jalan Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, kata Nabi SAW, bagi pemelihara solat lima waktu. Ingat ni, bila kata penjaga solat lima waktu ni, antaranya adalah orang-orang yang solat pada awal waktu. Okay, yang jaga solat pada awal waktu. Kalau dia sembahyang, kalau kata dia bersorangan sekalipun, dia bersendirian sekalipun, memang tak ada orang, memang dia seorang aja, tolong sembahyang pada awal waktu. Itu disebut sebagai orang yang memelihara waktu solat. Apatah lagi berjemaah, kata Nabi, dengan berjemaah, ia golongan yang terawal melintasi titian sirat seperti kilat yang menyambar. Terawal masuk ke syurga. Saya pernah sebut tuan-tuan dalam hadis Nabi cerita, orang jasa akan melintasi titian sirat sejauh 15,000 tahun perjalanan, tetapi penjaga solat lima waktu berjemaah seperti kilat yang menyambar. Nabi cerita dalam hadis ada orang yang melintas titian sirat seperti kilat. Ada seperti angin yang bergerak, ada yang berjalan, dan menakutkan ada yang mengesot di atas titian sirat. Tetapi penjaga solat lima waktu, tuan-tuan, sekelip mata sampai depan pintu syurga. Okay, tuan-tuan, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, ini kelebihan yang muslimin muslimat tuan-tuan dapat sepanjang menjadi orang-orang yang tetamu-tetamu Allah yang istiqamah berada di rumah Allah. Mana-mana yang baru sampai kan, mana-mana yang jarang-jarang berjemaah, bila dengar hadis ni, tolong usaha untuk berjemaah. Saya dah sebut tadi tuan-tuan, kita takkan mampu untuk melintasi titian sirat begitu sahaja. Kita perlukan bantuan untuk melintas titian sirat, antaranya solat yang kita buat ni tadi. Dan saya harap pada tuan-tuan, janganlah kita dia yang lintas titian sirat seperti kilat. Bawalah anak sekali kan, bawalah keluarga kita sekali, sama-sama satu keluarga melintas titian sirat seperti kilat yang menyambar tu tadi. Yang kedua, kata Nabi, pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama dengan para tabi'in yang pertama yang mendapat penjaga pada waktu siang dan malam. Allah hantar pula malaikat untuk menjaga dia siang dan malam. Jaga dia daripada terkena malapetaka, contohnya bencana, malaikat jaga dia.
Allah hantar malaikat untuk jaga dia elok. Ikut logik akalnya, kemalangan ni dia boleh mati je. Kereta teruk tapi dia masih hidup lagi. Allah jaga dia. Keselamatan diri dia. Allah jaga anak isteri dia daripada lalai. Apalagi kata Nabi, dia mendapat pahala 1,000 orang mati syahid. Allahu Akbar. Ini besar-besar ganjaran. Besar ganjaran dia. Ya? 1,000 orang mati syahid untuk yang istiqamah jaga salat berjemaah. Mati syahid ni macam mana tuan-tuan? Mati syahid ni adalah syahid yang terbesar mati syahid. Mati syahid ni tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, antara orang yang mati, antara kelebihan orang yang mati syahid, mati perang. Apa antaranya? Pada hari kiamat dia masuk ke syurga, dipakaikan mahkota ketenangan tajul waqar dekat kepala dia. Warna hijau. Kita nampak, oh dia orang mati syahid ni. Dia masuk syurga tuan-tuan muslimin muslimat. Saat dia mati, dibukakan hijab, nampak syurga punya seronok, senyum dia mati. Dihantar untuk orang yang mati syahid 70 bidadari untuk melayan dia dalam syurga. 70 tu lawa-lawa tu, cantik. Yang paling istimewa, orang yang mati syahid dia boleh bagi syafaat kepada 70 orang yang lain untuk masuk ke syurga. Siapa yang dapat ganjaran ni? Orang yang mati syahid dalam perang. Rupa-rupanya ada orang yang Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang sama seperti mati syahid perang. Siapa? Orang yang menjaga salat berjamaah di rumah Allah. Ni tuan-tuan orang ni. Ni hadis motivasi untuk istiqamah. Hadis ni lah guna pakai dengan anak kita balik ke rumah ni. Bang, tadi ayah dengar ceramah kat masjid. Cerita benda ni dengan anak kita. Cerita benda ni dengan adik-beradik kita, dengan mak bapak kita. Cerita benda ni. Kawan-kawan kita. Supaya kita boleh dapat ganjaran yang besar-besar begini tuan-tuan. Sebab tuan-tuan, kita doalah pada Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Kita hidup macam ni, umur kita macam ni, sampailah kita mati kita istiqamah kat masjid. Sebab takut-takut orang ni, masa dia kerja elok ke masjid, dah pencen hilang muka dari masjid pula dah. Risau, hujung-hujung nyawa tu tiba-tiba tergelincir, dia kita risau tu, takut. Pencen kan duit banyak kan, duit gratuiti lah, EPF lah. Masa tu lah kawan geng motor pun datang, jom beli motor. Nah, pergi ride merata-merata, semayang pun tidak dah, masjid pun tidak. Geng mancing pula datang. Tu belum geng kahwin dua lagi tu. Terus hilang muka kat masjid dah. Jaga tuan-tuan, hati ni habis kat situ nanti. Elok dah kat masjid, sampai umur pencen habis kat situ dah. Bang, ingat tu. Sampai mati tu kat masjid tu. Sampai mati. Ini ganjaran Allah Ta'ala bagi ni untuk kita ni. Doa kepada Allah sungguh-sungguh. Termasuk untuk anak kita insyaAllah. Wallahu'alam. Ada soalan nak tanya tuan-tuan sini? Minta banyak lah. Saya maghrib awal kan. Saya gerak dalam 6.25 dari Kajang tadi. Hujan memang. Jam tu masuk sini je jam. Kat highway sana tak jam. Start daripada SJ21 tu kan, masuk ke dalam ni. Mula dari traffic light tu sampai ke dalam ni. Hujan macam. Nak tak nak datang pukul 6 suku pula kan dari Kajang kan. Sampai ke sini. Tuan-tuan, kalau tak ada soalan, pertamanya tuan-tuan insyaAllah, untuk pertama kalinya dan hidup saya lah, saya bawa jemaah pergi umrah tahun depan. So siapa berminat umrah dengan saya tuan-tuan, pada 22 bulan 1 sampailah 2 bulan 2 dapat 2 kali jemaat, satu jemaat kat Mekah, satu jemaat kat Madinah. Umrah kan saya kat sana lah. Yang the best kat sana, saya buat daurah kitab ni dengan anak-anak Tarbiyatul Aulad fil Islam. Dan memang saya pilih pun hotel yang paling dekat lah, Safa Tower tu. Saya minta Darul Gufran turun eskalator, 3 eskalator sampai masuk masjid lah. Sebab saya kata saya nak buat jemaah yang dekat. Saya pun tak nak jalan jauh pun, saya kata
bayar mahal, sekitar mahal pun, harga pun masih lagi bawah daripada RM7,000. Kalau tuan-tuan berminat ikut umrah dengan saya, kena daftar nama cepat. Sebenarnya tak banyak dah pun. Saya cerita ni pun mungkin dalam 10 lagi kot tempat yang tinggal macam itulah. Tapi saya memang berniat untuk pertama kali hidup saya bawa orang pergi umrah lah. Sebab berminat untuk tahun depan 22 hari bulan insyaAllah. Selama 12 hari kat sana. Dan transit sekejap dekat Dubai. Lebih kurang 10 jam, 12 jam boleh round lah dekat Dubai tu kan. Dia bagi bas untuk kita berjalan dekat sana. Kedua je tuan-tuan, muslimin-muslimat. Siapa yang berminat lagi untuk berwakaf Quran untuk saya nak hantar ke Afrika, boleh jumpa saya lepas ni. Okay, saya akan share juga dia punya iklan kepada Ustaz Zuhairi. Saya masih lagi memerlukan lebih kurang 2,000 Al-Quran. 2,000 Al-Quran untuk saya nak bawa ke Afrika. Okay, satu nilai Quran berharga lebih kurang RM30. Wakaflah berapa banyak sekalipun untuk saya dapat bawa 2,000 lagi untuk bawa ke sana. Okay, wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'. Allahumma rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma ya Allah jauhilah kami dari ilmu tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak puas. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang istiqamah salat berjemaah di masjid ini ya Allah, secara istiqamah ya Allah, termasuk anak cucu cicit kami ya Allah, ayah ibu kami, suami isteri kami ya Allah, ahli keluarga kami, guru-guru kami, para pemimpin kami dan seluruh umat Islam. Allahumma ya Allah, Engkaulah Tuhan yang membalik-balikkan hati kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, Kau jagalah hati kami daripada lalai ya Allah. Jagalah hati kami untuk kami taat kepadamu dan taat kepada perintah agamamu ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon ampun dan mohon maaf muslimin muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.